Halo sahabat literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Pada vlog pagi hari ini, jadi kita akan memanen tanaman asola untuk kita berikan pada ternak entok. Ya, jadi kita bisa lihat di sini tanaman asola tumbuh cukup subur. Dan kita nanti akan mengambil sebagian ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya kita berikan pada ternak entok. Ya, kita bisa lihat, kita perhatikan tanaman asola ini tumbuh cukup subur ya. Bertumpuk-tumpuk ya. Dan kita langsung saja untuk mengambil sebagian daripada tanaman asola ini untuk kita jadikan sebagai pakan entok. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman asola ini merupakan salah satu pakan alternatif ya yang bisa kita berikan pada ternak entok. Sangat baik karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, baik itu protein, karbohidrat maupun lemak. Sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pakan pengganti konsentrat misalnya ya, untuk mendukung pertumbuhan daripada ternak entok yang kita pelihara, baik untuk pembesaran maupun untuk pembibitan. Ya, kita saya rasa cukup ya. Ya, saya rasa cukup dan kita bisa langsung berikan pada ternak entok dan kita campur dengan bahan yang lain. Ya. Jadi sekali lagi kita ambil seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebelum kita campur, alangkah baiknya apabila tanaman asola ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita siram dengan air bersih ya. Tujuannya tentu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada tanaman asola sebelum kita berikan pada ternak entok. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, seperti biasanya, pakan asola itu nanti akan kita campur dengan cacahan batang pisang ya. Cacahan batang pisang ini sudah saya cacah kemarin sore dan sudah kita tiriskan ya. Jadi langsung saja kita campurkan tanaman asola yang telah kita panen tadi. Selanjutnya kita tambahkan jagung giling ya. Dan kemudian kita tambahkan lagi dedak. Ya,
Selanjutnya kita campur. Kita campur, kita aduk sampai seluruh bahan tercampur secara merata. Kita tambahkan air secukupnya. Ya, tujuan penambahan air ini adalah supaya pakan yang kita buat lebih lembab ya. Lebih lembab dan tentunya semua bahan pakan yang kita berikan bisa menyatu. Pakan campuran asola dan bahan-bahan yang lain sudah tercampur secara merata ya, dan siap kita berikan pada entok. Kita bisa lihat entok sudah tidak sabar ya untuk menyantap pakan yang baru saja kita buat ya, dan tidak tunggu waktu lama lagi, kita langsung saja berikan pada ternak entok. Ya, jadi dua kelompok entok yang saya pisahkan. Ya, ini adalah induk. Ya, sedangkan yang ini adalah kelompok entok yang berumur 2 bulan. Ya, kita bisa melihat cukup lahak. Entok-entok ini memakan asola ya, yang sudah saya campur dengan bahan pakan yang lain. Baik untuk entok, induk-induk entok ya, maupun entok yang berumur 2 bulan itu memang sangat menyukai pakan asola yang kita campur dengan bahan-bahan pakan yang tadi. Ya, sahabat literasi, kiranya ini video kita kali ini. Sebuah video singkat tentang panen asola yang kemudian kita berikan pada ternak entok sebagai pakan. Ya, sahabat literasi, kiranya ini video kita hari ini semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.